kesempatan ini saya berada di Desa Beci, Kecamatan Toronati, Kabupaten Wonogiri. Bersilaturahim kepada 6 keluarga yang hidup di bawah jurang, tepatnya di Desa Poh Bale, Kelurahan Semen, Kecamatan Toronati, Wonogiri. Mari ikuti perjalanan kami. Ampas napa nih? Ampas. Mati nih kereta. Kota Taman Atas Rupiah. Yang tapioka nih. Bali. Pemandangan Desa Poh Bale, Kelurahan Semen, Kecamatan Toronati. Desa di ujung langit, di sekitari gunung pegunungan batu. Di tanda itu 6 keluarga warga Poh Bale tinggal. Dan menuju Desa Poh Bale di pinggiran jurang. Banyak tanaman empon-empon, jambu mente.
jupuk balik seperti pematang sawah. Pengerjaan teknik terasiring. Ini sudah memasuki desa Puh Bale. Kita mampir ke salah satu rumah warga. Ini sudah memasuki desa. Ini desa Puh Bale ya, Bu? Oh. Panen napa? Oh. Pinten kakak Bu kembali? Kantor 6 kakak. Ini mlebete anu nggih. Kelurahan Semen nggih. Nggih. RT-ne nggih. Oh. Apa pakai? Oh, motornya mana? Bagus-bagus motornya. Niki hasil panen apa? Napa nih? Motor ini. Hasil kredit nih. Oh, hasil kredit. Oh, merantau Jakarta. Solo. Ampun lantaran kredit apa sakit macan tembe. Lah panenan pon-pon merasa. Lah ponan. Mboten kathah iki. Nggih iki. Napa? Uner napa lah? Uner. Iya. Lah niki nggih napa pring niki? Ajenge lanjaran niku le. Ora. Lan jalan porang. Niku sing akan tiyang kula mbih sabar kepenak. Pajeng pinten seporang? Porang pajeng. Kok mboten geser teng ngilen ya? Oh. Kareng siap. Ini malah tenang kok. Tenang-tenang iki. Tanaman napa laos napa jeng? Niki. Lihat warga Puh Bale terdiri dari 6 kakak. Rumahnya bagus. Jangan kira kalau di desa tengah gunung miskin, karena kemauan yang keras sehingga mampu bertahan hidup di tengah hutan, tengah gunung. Masjid Puh Bale. Gel mereka konter jo, motor sakit pak. Ini jalan menuju Ngarjo. Ya. Ini jalan desa. Jadi ini jalan desa menuju ke Ngarjo. Tanaman porang mulai dibudidayakan. Warga Desa Puh Bale, Kelurahan Semen, Kecamatan Untoronadi, menanam bayam. Putrane dhateng dalem napa merantau? Perantauan, Mas. Perantauan pundi? Lah mboten mesti wangsul ngene. Lah iki niki jaban niku wangsul desane niku ben iki dere mantune. Sapine malah kathah. Ya, lembure kadang-kadang niku, Mas.
kathah pakan kok nggih bumi. Nggih. Dikanten 6 kakan. Sak sederek nggih aja. Nggih. Mboten di anu serang kethek kantene. Oh, ditenggo. Nggih. Mriki listrik pun mlebet nggih. Gantol siapa tu? Kita ngeluwang dulu. Desa ngeluwang. Gih, desa ngeluwang. Di listrik masih menggandeng di desa ngeluwang. Terus, nopo jalan-jalan ini kita nanti rencana pembangunannya, jalan desa ni. Tidak ada. Niku dah melamun nembek serendeng ni, pun longsor mulai ngoten kedot ni. Terus jalan car sudah dicar jalannya. Niku sekecil niku dana napa car itu? Niku nggih keng swadaya, nggih keng anu pemerintah sekecil ngoten. Masukeng DPR niku. Sing longsor sing mriki napa sing mriku? Sing mriki. Oh sing mriki niku tiang mriki namungan manggil ngoten kata ini. Namung tiang anu. Lha mboten dibantu saking desa. Mboten. Semen. Mboten mawon. Napa mergi niku jarang dibantu. Ti belanja kangge pinten-pinten ngene. Lha niku tiap ana ra? Seminggu saged pinten-pinten pentale niku pasarane.